dalam agama Islam, jika sesuatu itu sesuatu yang bukan ghaib, bukan syurga, neraka, bukan malaikat, yang kita tahu 100% dia benda ghaib, kita tak boleh memandai-mandai tentangnya. Nak bercakap tentang benda yang jelas ghaib, bagi dalil, bagi nas Al-Quran ataupun sunnah. Malaikat dia bersayap, mengapa you berani berkata malaikat bersayap? Ada dalil. Jadi kita bercakap berdasarkan dalil, jika jelas ghaib. Tapi Bermuda ini dia bukan alam ghaib, di lautan Atlantik, boleh dikaji. Maka bagi orang Islam, kita bermula di situ. Sama juga Tuan Haji, jika seseorang itu datang sakit, kita tak terus mengatakan, oh, you kepala pening, mesti Jebon Jin gigit kepala you sekarang. Kita tak terus terjun ke situ. Kita berbicara hukum sebab musabab. Mungkin dia pening sebab suhu dia naik. Oh, 39 darjah Celsius. Oh, logiknya panas ini boleh menyebabkan kepeningan. Kita pergi pada benda yang selari dengan hukum sebab musabab, sebab dia di alam nyata. Sama juga dengan segitiga Bermuda. Sebab itu orang barat dia suka mengkaji, betul Tuan Haji mukadimahkan tadi. Maka dia tak percaya pula alam ghaib, sudah terbabas pula di situ. Tapi di sudut duniawi dia suka mengkaji. Kita manfaatkan National Geographic. National Geographic beberapa tahun yang lepas pernah memaparkan satu dokumentari tajuknya Drain the Bermuda Triangle. Saintis telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka seolah-olahnya telah mengeringkan Bermuda Triangle, seolah-olahnya, dengan menggunakan konsep sonar mapping. Sonar mapping ini menggunakan teknologi pantulan gelombang bunyi. Dengan menggunakan teknologi pantulan gelombang bunyi, sonar mapping, mereka dapat mengesan apa yang ada di dasar lautan itu sampai kepada yang lain-lainnya. Jadi apa yang mereka kesan? Mereka kesan bahawa dia berada, island Bermuda itu, iaitu Pulau Bermuda berada di atas satu gunung Merapi yang 30 juta tahun tidak aktif. Berada di atas. Kemudian dia ada banyak gua. Bawahnya ada banyak gua. Dalam gua itu ada banyak terowong. Maka kajian tambahan menunjukkan bila gua itu dengan banyak terowong, ada masa-masanya, terutama di satu kawasan yang begitu dalam, dipanggil Blue Lake, dipanggil Blue Lake, maka berlaku pusaran air yang luar biasa. Berlaku pusaran air yang luar biasa. Orang putih namakannya sebagai whirlpool. Pusaran air yang luar biasa yang boleh menenggelamkan mana-mana kapal sekalipun.